Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 ya. Atau tepatnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. Yang di tahun 2022 ini. Siang hari ini tepat pukul 14 lebih 14 ya. Ini saya berada di shelter keberangkatan Terminal Arjosari Kota Malang ya ini ya. Dan di depan saya ini ada salah satu PO yang menjadi prima donna tersendiri ya untuk penumpang yang menuju kota Jakarta ini. Ini ada Harapan Jaya Ultra High Tech dari Karoseri Tentrem ya ini ya teman-teman ya. Dengan bodi Avante D1 series. Nah, ini yang mana ini mengisi jalur Malang Jakarta ya teman-teman ya. Nah, yang menarik di bus ini tanpa menggunakan spion ya. Untuk spion luar maksudnya, jadi menggunakan spion elektrik ini. Di spionnya menggunakan spion elektrik ya. Nah, ini inovasi dari Karoseri Tentrem. Nah, sebelum berangkat kita lihat bagaimana luarnya ya, ini samping kiri, dan ini menggunakan sesi Scania K410IB ya teman-teman ya. Nah, ini tronton Harapan Jaya. Nah, ini penumpangnya juga ramai. Dan ini penampakan dari belakang ya teman-teman ya. Selintas kisi-kisinya ini sangat lebar ya. Nah, di situ ada tulisan Scania K410IB maksud saya. Dan di sini ada PO ternama juga ya. Ini ada Pala Kencana dengan bodi apa ini, Zeppelin ya kalau nggak salah ini, menuju Jakarta juga ini. Jadi biasanya kalau yang arah Jakarta itu dari pukul 12 ya. Ada Rosin, PO Haryanto, Lorena Kardena, dan juga nanti sampai sore terakhir itu ada Damri ya. Jadi banyak sekali pilihan bus atau PO yang menuju ke arah Jakarta, Bogor maupun Tangerang ini. Jadi sekarang yang kelas-kelas sleeper, suite class, single seat itu menjadi daya tarik tersendiri ya teman-temannya dari Terminal Arjosari Kota Malang. Makanya banyak PO yang sekarang mulai merintis untuk kelas-kelas super eksekutif ya, atau kelas sleeper, terus dream coach. Pokoknya sudah selalu lah untuk PO transportasi Indonesia ini. Berapa
Haji Munir. Nah, untuk Sinar Jaya parkirnya di sana ya, masih parkir biasanya jam sebentar lagi akan masuk ini, masuk shelter. Ini ada suite class ya. Dan yang sana super eksekutif kayaknya. Sinar Jaya. Oke, ini ada Mas agennya ya ini. Iya. Perwakilan Malang ya. Perwakilan Malang. Kalau PO Harapan Jaya ini berangkatnya jam berapa, Mas? Untuk setiap harinya kita ada dua kali keberangkatan. Ya. Pagi jam 7 dari Terminal Arjosari sama siang jam 2:30 dari Terminal Arjosari. Untuk pagi saya kelasnya VIP. Itu tujuan Ciledug sama Bitung. Yang siang kelasnya Super Luxury, tujuan terakhir Tajur Bogor. Untuk tarifnya, Mas? Untuk tarifnya yang pagi saya 280 Jakarta, 290 Tangerang. Oh, yang pagi ya? Ya. Nah. Yang siang 410 Jakarta, 415 Bogor. Ya. Oke ya. Ya. Oh iya, dengan Mas siapa? Saya boleh? Mas Juhan. Mas Juhan ya? Ya. Loketnya nomor berapa, Mas? Loket 6 Terminal Arjosari. Oke, sip. Mantap ya. Oke, makasih Mas ya. Juhan. Oke ya, berangkat PO Harapan Jaya dengan nomor lambung H623. Scania K410IB ya. Oke ya, demikian video yang dapat saya sampaikan dari kawasan Terminal Arjosari Kota Malang ya. Pokoknya maju terus untuk transportasi Indonesia. Dan jaya selalu Indonesia di ulang tahunnya yang ke-77. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.